Eh, Nana, mau cake nggak? Gue beli lebih nih, enak loh. Makasih, Stella. Kayaknya Nana juga bisa bawain gue satu lagi ya. Boleh. Stella, kayak gue mana? Makasih, ntar gue bayar ya. Stella, bisa bawain lagi ya. Oh, oke. Nih, cake-nya. Makasih ya. Totalnya 20.000 ya. Oke, ntar gue bayar. Nanti tuh kapan? Yang kemarin aja belum bayar. Aduh, itu juga gak seberapa. Lagian bukannya gak bayar kok. Stella, cake-nya mana? Lu gak suruh bawa ya? Dari kemarin kan gue udah suruh ya. Maksudnya tiap hari bawa lah. Gak peka banget sih. Sendiri yang gak bilang malah salahin orang gak peka. Masih bagus kemarin-kemarin gue bawain. Sini, bayar cake yang udah lu makan. Nih, pesanan lu. Mas, saya bukan pesanan ini. Loh, makanya lain kali pesan tuh yang jelas. Udah makan aja yang ada. Eh, Mbak, yang ini pesanan meja lain. Tapi udah dimakan. Ya udah, bayar lebihnya. Kan kamu yang bilang, makan aja yang ada. Makan makanan gue terus, lihat lo kepedasan gak? Nih, kasih lo, gue lagi diet. Makasih ya. Gak pedas, Kak? Enggak kok, sedikit pun gak pedas. Balikin ke gue. Guys, ini gue ada beli cake. Satu orang dapat dua ya. Wah, makasih ya, Stella. Cah, dikasih cake murahan gitu aja udah senang. Gue juga ada pesan cake. Pastinya lebih enak dari ini. Kayaknya enak, ini dua jatah gue kan? Enak aja, katanya kayak murahan. Ih, pesanannya. Eh Mbak, saya bukan pesanan ini. Makanya pesan tuh yang jelas, udah makan aja yang ada. Bacot, Ja. Mbak, ini bukan pesananmu, ini punya meja sebelah. Tapi saya sudah memakannya. Kalau gitu bayar lebihnya lah. Kan kamu yang bilang, makan aja yang ada. Guys, ini gue ada beli cake untuk kalian. Wah, thank you Nana. Cih, dikasih cake murahan aja seneng. Emang ada seenak itu kah? Paling juga be aja. Jangan dihabisin dong, ini kan jatah gue. Siapa bilang? Kan lo gak mau. Bos, pesan seporsi keripik buah ya. Permisi, ini keripik buahnya. Bulan pasti datang sekali. Iya, enak. Heh, lu makan gue biarin. Ini udah sisa yang terakhir, lu masih ambil. Lu nih. Permisi, ini keripik buahnya. Salah hantar, punya saya udah dihabisin dia. Hah, enggak leh, yang ini emang punya dia kok. Makanan enak kan harus bagi-bagi. Iya, bagi-bagi.